Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nelayan Amatir. Ya, salam sejahtera bagi kita semua ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau coba mancing menggunakan tegek ya. Ini di spot sawah sekitaran sini ya. Oke, untuk mancing juga saya bawa tegeran ini ya. Ini saya akan pasang teger juga 5 biji ya. Dari membuat tegeran akan saya pasang juga ya, seperti apa keseruan untuk mancing kali ini ya, kita saksikan bersama ya. Cekidot. Oke ya teman-teman ya, untuk yang pertama akan saya pasang tasurnya dulu ya. Ini akan saya pasang di sekitaran sini ya, akan saya kasih umpan dulu ya. Dan untuk umpan saya gunakan kecoa batu ya, kecoa batu seperti ini nih teman-teman. Ya teman-teman, untuk tegeran sudah terpasang ya. Sekarang kita tinggal mancing ya. Ini saya akan gunakan tegek ya. Akan saya coba di spot sebelah sana ya. Sebelah situ ada seperti sumur ya teman-teman. Kita akan coba mancing dari sebelah situ ya. Oh, langsung ditarik ya. Oke, kita lempar lagi ya teman-teman. Oh, langsung ditarik tuh. Wah, sayang sekali ya, lepas ya. Kita coba lagi. Ini kemungkinan ikannya kecil ya. Oh, kurang kesana dikit ya. Masih dimakan ya, polar itu teman-teman ya. Wah, sayang sekali ya, lepas ya. Ya, kita coba lempar lagi. Oh, dimakan lagi ya. Wah, dan sayang sekali ya, umpannya habis ya teman-teman. Oke ya, kita ambil umpan dulu ya, sambil kita cek tajurnya ya, yang kita pasang ya. Ini tadi di sebelah sana sudah seperti ada yang bunyi-bunyi terus ya. Sepertinya sudah dapat ya. Kita cek dari sini ya. Oke, untuk yang ini dapat ini ya teman-teman ya. Oh, dapat ini ya, strike ya. Dan gabus kocolan ya, masih kecil ya. Eh, lanjut ya. Yang ini masih ada ya teman-teman tuh. Lanjut lagi ke sini. Wah, ini sebenarnya dimakan ya. Oh, dan umpannya habis ya teman-teman. Umpannya habis. Lanjut lagi ke sini. Oh, ini strike juga nih ya teman-teman, dapat gabus juga ya. Oke, kita ambil dulu ya. Lanjut yang ini ya. Oh, ini dimakan juga nih teman-teman.
Wah, dibawa lari ya. Wah, dan umpannya habis ini teman-teman. Oke ya, lanjut. Oke, untuk tajurnya dimakan lagi itu ya. Ini juga dimakan ya teman-teman. Wah, rupanya sudah setrek ya teman-teman. Oke ya teman-teman, berhubung waktu sudah siang ya, saatnya untuk pulang ya. Oke, untuk mancing kali ini alhamdulillah masih ada rezeki ya, masih dapat 2 ekor ya. Oke, sambil kita cek ya untuk tajurannya. Habis ini kita pulang ya teman-teman. Oke, kita melihat yang pertama ya. Oh, ini sepertinya ditarik nih ya. Oh, ini masih ada ya umpannya ya. Yang berikutnya, oh ini ditarik ke sana ya teman-teman. Oh, dan yang ini habis umpannya. Oke, kita coba lagi yang ini. Yang ini juga habis ya teman-teman umpannya. Umpannya habis. Kita coba yang ini. Oh, yang ini dapat ya teman-teman. Wah, dan yang ini ikan sana asiatika ya teman-teman ya. Ini kan cana asiatika lagi ya teman-teman. Tuh, wah, satu poin yang mantap ya. Oh, cana asiatika ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya. Ini jenisnya asiatika RS ya teman-teman. Oke, mantap. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Yang ini juga sepertinya dapat ini ya teman-teman. Dan yang ini cana juga ya, cana striata. Oke ya, mantap ya teman-teman. 2 poin lagi. Oke ya, cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe ya, dan juga aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari nelayan amatir. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.